Perayaan Bunda Maria Penolong adalah awal dari pesta di keabadian yang akan kita rayakan bersama di surga. Demikian kata Santo Yohanes Don Bosco. Ia adalah pendidik pada abad ke-19 dan pendiri kongregasi Salesian. Baginya, Maria adalah penolong umat Kristiani. Dalam perayaan di Biara Salesian di kota Yerusalem, kata-kata pendiri Ordo ini diwujudnyatakan. So dear friends, kawan-kawan, pesta Maria Penolong adalah awal dari kehadiran kita di surga. Karena Bunda kita yang terberkati adalah Ratu para Malaikat, Ratu para Rasul, serta Ratu para Kudus. Hari ini, pada pesta ini, kita merayakan apa yang akan kita rayakan suatu hari nanti di surga bersama Bunda terkudus. Selamat pesta Bunda Maria yang tersuci. Tuhan memberkati kita semua. Dengan kasih dan rasa syukur yang agung karena hal-hal yang diperbuat Bunda Maria dalam hidupnya dan karyanya, Santo Yohanes Don Bosco berkata, "Dia sudah melakukan semuanya." Kata-kata ini dipakai juga oleh Monsinyur Jonas Abib, Salesian dan pendiri komunitas Kidung Baru yang juga ambil bagian dalam perayaan ini. "Dia sudah melakukan semuanya," demikian kata Don Bosco kepada para Salesian. "Kami dari komunitas Kidung Baru juga mengamini hal ini. Kami adalah bagian dari keluarga Salesian. Dalam komunitas Kidung Baru, Bunda Maria juga sudah melakukan semuanya," demikian kata pendiri kami, Monsinyur Jonas Abib. "Bagi saya, bagi kami, bisa berada di sini dan merayakan pesta ini bersama keluarga Salesian adalah suatu kebahagiaan." Seruan pertolongan bagi umat Kristiani diperkenalkan dalam Litani Maria oleh Paus Pius V sesudah kemenangan umat Kristiani dalam peperangan di Lepanto tahun 1517. Pada tahun 1815, Paus Pius VII menetapkan pesta Maria Penolong yang dirayakan setiap tanggal 24 Mei. Pada tahun 1862, penampakan Bunda Maria Penolong di Spoleto, Italia diakui. Pada tahun yang sama, Don Bosco mulai membangun tempat ziarah Bunda Maria Penolong umat Kristiani di Turin. Don Bosco mempopulerkan devosi ini. Semoga Bunda Maria tetap menjadi penolong untuk mereka yang menderita, entah karena perang, wabah, ataupun karena hal-hal lain. Bunda Penolong Abadi, doakanlah kami.